Hai adik-adikku. Halo. Tahukah kalian, aku kemarin menemukan sebuah dungeon di Bali. Aku pengen ikutan, jangan ditinggalin. Kalian kok bisa naik ke atas itu? Nanti robo atapnya, jangan, gak kuat. Gak apa-apa, rumahnya bagus kan. Ayo, naik, ikut. Ya udah, kamu udah posong kayak gitu aja udah. Ya udah. Nah, ayo kita lanjutkan ceritanya. Jadi kemarin, adik kedua, aku dan kakakmu, adik pertama, kita menemukan sebuah dungeon di balik air terjun. Tahukah kamu itu? Wow, dungeon. Apa itu dungeon? Di balik air terjun, keren. Ya, yeah, kali ini kita akan langsung ke sana. Wow, let's go. Yeah, let's go. Cuman, emak sama Sifu gimana ya? Kita tinggal aja, Pak. Iya, emak tinggal aja. Udah tua, males. Sifu juga udah bau dia. Aduh. Dia orang mesum. Tinggal aja. Ngomong-ngomong, adik kedua kamu kemana saja? Tidak pernah terlihat. Aku disekap Sifu. Waduh, aku pikir liburannya udah selesai. Terus dia kembali ke kampung halaman dia, Bro. Iya. Oh iya, aku maksudku, aku kembali ke kampung halaman. Kamu sama Sifu gak diapa-apain, kan? Aku waktu malam ditampak biasanya. Terus disikap air. Itu rumah kakak yang baru. Aku tanya emak. Oh, tanya emak, betul. Iya, betul. Hai, maafkan aku mengganggu. Ternyata cuma 99,99% dari kalian yang nonton itu yang subscribe aku. Iya, benar. Cuman, jadi kalau misalnya kalian bisa cek apakah kalian sudah subscribe atau belum, itu akan sangat-sangat membantuku. Orang-orang biasanya berpikir bahwa mereka sudah subscribe karena mereka sering menonton suatu channel gitu. Tapi sebenarnya mereka belum. Jadi kalau misalnya kalian bisa cek di bawah, dan kalau misalnya tombol subscribe-nya masih merah, please subscribe biar 100% lagi, oke? Okay? So ya, jadi maafkan aku mengganggu dan ya, enjoy the video. Dik, jadi gimana? Kita mau langsung berangkat aja. Ayo, Kak, aku udah siap. Gas. Aku lagi nih. Let's go. Let's go. Yaudah, aku udah lama nggak berpetualang bersama kakak-kakak sekalian, gas. Bener, ini adikku lama hilang. Ih, adik kedua menghilang. Mana? Disekap aku, Kak. Iya, perlu. Aku kira kamu menghilang di hutan. Enggak, aku bertemu dengan kakak kandungku. Gila, jangan selama ini Master Sifu adalah kakak kandungmu. Wah. Oh no. Bukan, Master Sifu itu jahat, kakak kandungku baik, oke? Okay? Kamu jangan mencemooh kakak kandungku, marah aku lo muet. Ayo, let's go. Aku mau naik jet ski. Aku dilindas. Oh iya, aduh, apa? Masuk laut aku. Help. No. Adik kedua ngambang. No. Kasian. Aku turun dari mobil tiba-tiba kecemplung. Ya udah, ayo, kehabisan tempat kursi. Ya udahlah, aku di bawah sini. Nempel. Let's gas. Go. Aduh, ketinggalan. Ayo, let's go. Naik di atas sayapnya aja, Dek. Udah, gas. Posisinya let's udah go, enak. Kakak. Anjing let's eksotisku go. Juga udah ikut. Oke, okay, let's go. Yeay, terbang. Nah, kemarin tuh aku sama adik pertama, wahai adik kedua, itu kita menemukan air terjun. Air terjunnya ada di mana? Tuh depan tuh. Oh, kamu lihat? Oh, di sana juga, Kak. Iya, ada bangunan juga loh di sini. Wow. Oh no. Kok kenapa harus ditubrukin ke air terjun kakak pertama? Oh, ada gua. Naik mobil. Ada gua adikku. Oh tunggu. My god, kakak pertama. Bentar, kita tunggu kakak kedua. Dia habis mengambang. Dia jadi kuning-kuning di kali ya, Pak? Eh, aku nyampe. Oh my god. Sini. Apa itu? No, dia kecemplung lagi. Kembang lagi. Ya dong, mobil ini amfibi. Ya, gimana ngelewati lautnya? Ya. Aduh. Help. Aku didorong. No. Aku didorong kakak pertama. Itu gimana cara nyebrangnya? Kenapa jadi pada ngambang semua? Naik yang kecil apa? Kamu yakin bisa mengendalikan apa? Mau naik yang besar ya. Dijemput kocak, parah. Aku nggak tahu sih ini di mana. Aku nggak yakin aku bisa landing dengan baik. Ada helikopter satu lagi sih. Ya makanya, aku kan. Aduh, kepreset lagi aku. Hah? Mati lagi. Help. Udah nyampong lagi. Bisa. Nah, ini kita satu-satu. Yeay, akhirnya sampai. Doang, ya ampun. Let's go, kakak pertama kedua. Iya, adik pertama, adik kedua, lihat. Ada dia buat emak. Emak pasti sangat bahagia. Oh, berlian. Oh my god. Emak pasti suka ini. Ayo, cangkul. Ada yang bawa pickaxe apa? Gak bawa.
Ya. Aku tidak bawa ya. Di sini kok gelap sih? Harusnya kita pakai lampu mining, Kak. Oh, pakai lampu. Iya, bener lampu mining harusnya. Nah, lampu mining apa? Ya. Iya, atau kita pulang dulu buat ambil atau enggak usah? Gelap sih. Gelap banget apa-apa. Sih. Iya. Kasian penontonnya sih, kita mah nggak apa-apa, penontonnya kasian. Pulang lagi lah, pulang lagi guys. Pam 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 pam, prim prim pum pem pom. Wah. Pam 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 pom. Masuk. Oh malas, malas. Ya ngambang lagi ya. Kenapa sih kita ada masalah hidup apa sih beneran deh? Pel aku nggak bisa lewat pel. Gimana ini? Nih, Aik, adek, adek, naik. Oh, oh, awas. Kenapa? Eh, Aiknya nyebrang malah di situ lagi, ya ampun. Oh, ini. Hey. Aku naik di sini. Aku selamat. Aku selamat, kakak. Mental-mental dia. Eh, kok aku nggak bisa bangun ya? Kok aku nggak bisa bangun? Tolong. Aku lumpuh. Aduh, aduh. Help. Eh aku gak bisa bangun guys, bener kan? Aku pencet spasi ini. Guys, aku gak bisa bangun. Di Wobbly ada lumpuh permanen apa? Di Wobbly ada lumpuh permanen apa ini? Bener kan lo, aku gak bisa berjalan sekarang. Ya udah tarik lah. Jangan. Nanti kamu gak bisa ngapa-ngapain, mending kita ceburin aja. Aku gak bisa ngapa-ngapain lo. Ini bisa loncat-loncat tuh? Iya, loncat doang tapi gak bisa bangun aku. Udah sini, kamu jangan ngeyel lah deket gua. Tolong, aku pengen sembuh dari lumpuh ini. Beneran lo gak bisa berdiri aku. Ya! Aduh. Aku udah kayak ikan, aku cuman bisa kelepek-kelepek. No. Udah nyemplung sana, woi. Gak bisa, ya udah ini. Nah udah. Air mah. Aku udah ngambang ini, tapi belum respon. Jemputnya? Gak respon aku. Nah, kenapa? Gak tahu. Oh my god. Aku diem ngambang terus, kayaknya aku mati permanen deh. Ada ya, apa sih? Cepet lagi ya. Ini kita ngulang-ngulang ini doang ya. Ngulang pas ini doang. Kalian di situ, oke. Okay? Gue lagi main perahu. Jangan main deket air, woy. Pam param pam. Terus stop. Jadi kamu pam param pam terus kita meninggal. Ini aku. Ah. kan meninggal kan? Ya. Sudikan ya dari. Bisa. Yuk, let's go. Jangan sampai nyebur ya. Jangan di situ, Pak. Kamu berbahaya banget. Main jemputin. Jemputin kakak kedua, please. Aku gak mau sama kayak kakak pertama terlalu berbahaya, takut aku. Bam, bam, bam. Kita masuk ke gua, Kak. Akhirnya setelah 20 menit. Kenapa? Ayo, adik, kita masuk. Akhirnya, ini adik. Adik kedua belum pernah ini ya, kerja nambang ya. Iya, aku doang yang gak punya topinya. Aku serasa di anak tirikan di sini. Kulaporin emak loh ini, aku gak dikasih topi. Anak tiri. Oh, kasar kamu kan ya. Anak ya bener sih. Bener. Tapi ya jangan kasar, sedih. Guanya keren ya ngomong-ngomong ya. Iya. Ada permata, ada berlian. Iya, emak-emak pasti suka banget nih, Dek, kalau kita bungkus, kita kaya raya. Ini loh, aku tahu buat Master Sifu ini, jaring-jaringnya kita ambilin buat Master Sifu. Buat apa? Siapa tahu dia mau ngikat janggutnya kan. Oh my god. Ini terang. Iya, kita enggak perlu lampu. Terus ini apa? Ini apa, Dek? Oh, ada manekin Wobbly. Tapi enggak tahu patung apa. Yuk masuk ke dalam yuk. Aduh, ya, jangan dipecahin itu barang antik, kocak. Kayaknya kita suruh bawa yang ini, bawa yang panjang. Oh. Ini harus diatur dulu, nih. Ini juga. Oke, okay. Nah ini tinggal kita tarik ya. Let's go. Oke, okay, let's go. Terus. Bener nggak? Bener. Dapat. Bener. Tuh pintunya buka. Oh iya, pintunya kebuka. Let's go. Iya. Let's go. Eh ada harta karun. Eh ada kotak, Dek. Ini kenapa ada kotak di dalam gua ya? Ini duit pasti. Coba deh. Yes, 100. My god. Bukan lumayan lagi, kerja apapun ini nggak dapet 100 ini. Cepat. Jangan gandoli kepala aku. Aku nggak punya helm. Sakit. Ini apa lagi nih, Dek? Ini kayak banyak puzzle. Ini puzzle juga, Dek. Ini mainan bola. Jangan-jangan ini, Dek, bola yang dimaksud. Adik kedua kita ceritain sedikit. Jadi kemarin ketika kita nambang,
kita tuh menemukan sebuah tempat di mana kita perlu dua batu atau bola kayak gini. Ya, kayak mana? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Aku kayaknya pernah tahu deh. Bolanya warna biru. Iya benar. Nah, ini salah satunya kayaknya. Ini ngomong-ngomong ke arahin mana ya ini ya? Biar keluar. Inoat, aku bakalan minggir soalnya ini kalau misalnya aku ikut kayaknya bakalan tambah ribet. Jadi ya. Iya. Aku tidurlah kakak. Karena kesini ke kanan dulu deh. Pol ke kanan. Aku bagian menerima bolanya ntar kalau jatuh, oke? Iya iya iya. Let's go. Ini kita lagi uji coba nih. Kakak-kakak aku bekerja sementara aku cuman gini menunggu. Keluar. Kesini udah nih. Karena nih. Udah bentar. Udah. Ada. Dikit lagi. Ini kakak sampai nempel-nempel pagar nih. Ini udah kayak mau melahirkan anak aja ya. Apakah ini rasanya jadi emak? Nah, ini dia. Let's go. Ini sudah aku bawakan bolanya dengan selamat tidak pecah. Oh ya. Terus sekali ya. Adik ya. Untung dia paling kecil jadi ya udahlah kita ngalah. Aku sangat bekerja keras di sini. Ambil. Iya, ditaruh di atas. Masukin. Nah. Masuk. Let's go. Gak masuk. Itu melayang, bolanya melayang di aku. Ini adik-adik kedua enggak kegelapan kan? Aman kan? Gelap, makanya jangan ditinggal. Gandeng dong, please. Aku senterin terus nih kamu. Aku takut kegelapan. Jalan buntu. Ini buntu. Oh, mungkin dikasih bom kali ya? Kok ada bomnya dari mana? Bomnya dari mana? Oh, iya. Enggak ada bom. Dari mana enggak ada. Aku ingat-ingat The Forest, Kakak. Maaf. Oh, ada pintu lagi. Apakah kita nggak usah ini. Enggak usah panjang. Bentar, masa keluar? Kayaknya kita cuma dapetin devil outfit doang deh, Kak. Ya, nggak ada harta apa di sini. Ya udahlah, kita cobain bajunya dulu yuk yang devil barusan kita dapet. Keren kayaknya. Ya udah yuk, let's go. Bolanya jangan lupa dibawa ya karena memang tujuan utama kita kesini buat ambil bola ini nih. Aku mau bola, Kakak. Iya, untuk penerkanganku ini. Iya, hijau-hijau dikit. Penerkangannya bener-bener. Bener-bener. Matiin lampunya coba. Matiin lampunya. Oh, terang guys, let's go. Aku penerangan kalian. Kakak, aku megang ini sebenarnya takut banget sih, Kak. Entar ini aku nyemplung laut. Hati-hati lo. Kapalnya di mana, Kak? Adik tunggu luar aja ya, Kakak sama Kakak pertama bakal coba masuk ya. Iya, aku juga capek tadi gelap-gelapan. Gak dikasih lampu aku. Aku jagain permata yang hijau ini aja lah ya. One eternity later. Oh, udah, jadi ini semua? Dua kristal yang kita butuhkan. Iya, benar sekali. Dan kita akan langsung ke sana. Let's go. A few moments later. Di sini ada apa? Ada om-om. Dia main ya. Ada om-om. Jadi adik pertama itu pegang bola hijau, adik kedua pegang bola biru. Okay. Nanti kakak yang bikin jalannya, oke? Okay? Ini kasih aku adik. Kakak, kasih kakak. Jangan gelundung, hey, jangan rebutan, nanti gelundung, suruh ambil sendiri kalian. Maaf. Udah langsung aja ya, langsung ya. Iya. Moen, nggak mau ngasih. Ayo, let's go. Let's go. Adik ketiga, jalan belakang. Adik kedua, ini udah pakai helm sekarang. Oh iya, aku pakai helm. Oh my god. Adikku, yes. Kedua ya. Bingung adiknya yang bisa berapa. Adik kedua itu hayalan. Ayo, let's go. Sini. Ke sini, Kak. Enggak, sini benar. Oh, iya. Oke. Sini, kemudian nanti kita belok kiri. Iya, belok kiri, naik. Kita belok kiri, kita naik, kemudian kita turun. Hancurin yang bagian sini. Iya, nice. Kak, aku tersesat. Kak, aku tersesat. Aku enggak tahu di mana. Sini, belakang. Belakang adik. Oh, ini apa? Oke. Okay. Maaf, aku main yang cuci. Itu udah dipasang tuh. Sini, adik pasang situ. Apa ini? Oke, okay. Pasang. Dipasang. Nice. Udah. Hey, let's go. Oh my god. Apa ini? Apa ini? Ini lulusan RIP. Oh, apa tuh? Apa di sana? Ini suara bos ini. Apa ini, Dek? Kenapa ada bos musik? Aku enggak tahu deh apa yang terjadi. Apa yang terjadi di sini? Ada apa emang? Adik coba hancurin itunya, apa tulisannya dengan pickaxe coba. Oh iya, RIP-nya dihancurin dengan pickaxe. Coba digetok-getok itu. Enggak bisa. Coba adik ngambil TNT dulu ya. Iya, pakai dinamit, pakai dinamit. Taruh. Mundur. Apa ini? Apa yang bakal terjadi? Enggak tahu. Cedem.
Oh, itu terjadi apa? Sudah hancur, oh no. Apakah kita apa yang harus kita lakukan? Tempat pet, kalau nggak salah ini dekat yang tempat pet deh. Kayak mirip gitu loh, Kak. Nisannya mana, Dek? Dek, nisannya mana? Nah, dia masukin ke ini, ke mobil. Eh, lo hilang, kok hilang? Hah? Nah, nisannya hilang. Hah? Kok hilang? Dia masukin mobil tadi, terus pas waktunya habis, hilang nisannya. Ih, jangan-jangan kakak makan ya? Nisannya kakak makan ya? Iya, Dek, adik nih, dimakan pasti. Yeay. Ayo, Dek. Dek, ayo kita coba lagi, Dek. Oh, coba lagi, Kak. Oke. Okay. Mudah-mudahan tadi kita enggak suruh ngulang ya, malas kalau ngulang. Tiba-tiba batunya hilang semua kan? Iya, malas. Oh, jangan-jangan disuruh masukin ke sini, Kak. Batu nisannya. Mungkin, mungkin bisa jadi. Ayo, diproses. Eh, Kakak jangan di oh no. Kakak mauin ke proses. Kita bawa jadi batu nisannya. Eh, bentar, ini orknya bisa apa? Ini orknya bisa dibawa juga apa, Kakak? Bawa. Iya, ini lumayan duit. Kesini, aku inget jalannya. Karena TNT. Oh, ayo. Sini. Kemana? Ke kiri. Gede banget. Orknya terlalu besar. Gede banget sih orknya. Ini kah? Biar tambah untung, Kakak. Oh ya, jadi tadi konsepnya adik kedua gimana, Dek? Mungkin coba lemparin aja lah kayak aku mau melempar ori ini. Gini kan? Ya, lempar masuk, mantap. Wow, coba ini kita lempar juga. Ya, lempar juga biar dapat duit. Apa ya? Oh, wow. Hancur. Apa itu? Ini apa ini? Apa yang terjadi? Oh, apa itu? What? Oh my god. Dapat ghost pet. Hah? Ghost pet. Kita bisa beli ghost pet. Terus gimana? Ya udah kerja dulu. Ya kerja dulu lah, lumayan buat duit. Lumayan duit. Ayo, Dek. Dek, waktunya, Dek, enggak nyampe, Dek. Ini nyampe 15 detik, let's go. Ah, jangan ditianti aku, ah. Ada nyampe. Gua masuk, Dek, langsung bawa. Dek, cepet, Dek. Ah, mantap, itu udah. Nyampe. Yay. Let's go. Cepet. No. Yeay, 26. Lumayan lah. Buat jajan beli cilok. Yuk kita berangkat ke tempat pet, Kak, Ade. Oh, mau ngetes sama siapa yang mau beli? Emang ada yang mau beli? Gak ada sih, kita cek aja apakah kita bisa beli. Ah, bener. Iya, dia gak punya kita miskin. Yang ghost ini. Ghost! Hey. Aku mau lihat. Oh, 1200. Duitku cuma 200. Eh, bisa diwarnain gak ya? Bisa diwarnain. Apakah aku bisa punya hantu estetik? Hantu eksotis? Hantu eksotis? Oh my god, hantu eksotis! Aku bakalan nabung, Kak, buat beli ini. Iya, aku juga nabung. Ah, belum bisa beli. Tapi paling gak kita udah buka ya, ternyata. Siapa yang butuh rumah kalau kita punya hantu eksotis? Yeay, ganti baju. Aku mau cari tempat ganti. Oh my god, keren. Aku mau ganti. Emak. Tiba-tiba ada emak. Kalian kenapa ini ya? Kok bugil-bugilan gini ya? Ayo, pakai baju ntar masuk angin, cepet. Ma, kita lagi mandi, Ma. Mandi. Lagi mainan, Ma. Ayo cepet pakai baju. Terus mandi. Kalian bau. Mau, ih. Nggak mau. Aku mau kayak gini aja, Ma. Udah. Keren, Ma. Lihat aku, Ma. Aku anak raja iblis, Ma. Oh my god. Keren. Ayo, kalau nggak nurut, ku panggilin Master Sifu. Ayo. Nurut. Oh, no. Mandi, cepet. Dasar kalian anak-anak bandel ya. Coba Kak, bisa kalian gak di sini ya? Bisa ngambang gak? Kan aku sudah kayak Upin Ipin, oh my god. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dulu ya video Wobbly Live kita. Di sini aku bareng kakakku Maples dan adikku Nike. Dan satu orang lagi kayaknya gak ada deh di sini ya. Master Sifu. Master Sifu lagi bertapa. Lagi belajar jutsu baru dia. Oke teman-teman, tadi kita juga udah dapetin tanduk sama sayap flower yang mereka pakai ini. Walaupun gak ada fungsinya banget. Fungsinya ada. Kita jadi keren. Iya, kita jadi keren. Itu fungsinya, permata man. Kita, lihat permata. Oh no. Itu sepertinya bakalan jadi mainan barunya Sifu. Jangan kasih tahu Sifu, bahaya. Iya, jangan sampai Sifu tahu. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan subscribe ya. Dan jadi ya cukup sekian. Dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye.